dari belakang sih kayaknya. Dari sini. Mana? Ya guys, selamat sore. Hari ini saya ada di Global Teknik. Ada beli sebuah produk. Ini namanya saya ambil Brika. Brika B Pro 5 Alpha Edition Mark II. Ini sesuai keuangan saja. Kebetulan uangnya ada 1 juta. Sombong amat. Jadi beli yang ini. Oke. Okay. Ini kasih kemana? Oh, kasih ke sana. Ini yang... Iya, sekarang kita proses pembayaran dulu. Yoi. Sama Koko dan Cece. Thank you ya kawan. Ini ada kantor no? Oh iya. Masih dibuka dulu. Dia tidak bisa silih lah sekarang. Jangan sih, ya masih dicek dulu, masih dicek dulu di dalamnya. Soalnya jarang juga nona manis masuk sini tuh jadi. Dari belakang sih tanya, dari pencet dari sini. Mana? Saya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. Ini dia guys, Brika Pro 5, Brika B Pro 5 guys. Ya, ini saya beli di toko Global Teknik Wayangapu seharga 1 juta rupiah. Guys, sekarang saatnya kita buka. Iya, tadi ini sudah dibuka di tokonya sendiri. Ini produknya guys, B Pro 5. Iya. Ada lambang 4K Ultra HD dan ada Wi-Fi-nya. Dia B Pro 5-nya guys. Bagian belakangnya. Sekarang kita langsung buka aja. Iya. Nah, ini cara bukanya, dipencet di ujung sini terus kita tolak ke depan. Nah. Ini produknya, guys. Ada dapat waterproof case-nya. Lalu kita lihat di dalam dusnya ada apa aja. Kita buka. Iya, ini dia. B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs. Di dalamnya kita lihat ada apa aja, guys. Saya mengoperasikan ini dengan satu tangan, guys. Oh, sobek. Iya, seperti biasa di dalamnya ada B Pro 5 Alpha Edition Mark II User Guide. Panduan penggunaannya ini guys. Pemasangan kartu memori, pemasangan penjemputan baterai. Ya ini. Kita taruh dulu. Lalu berikutnya ini guys ada. Oh, kartu garansi sepertinya ini. Kartu garansi. Iya. Selanjutnya apa ini? Oh, chargingnya.
Sorry, chargernya, kabel chargernya. Ini masih banyak lagi di sini nih guys. Ini ada kepala chargernya. Ini ada apa ini? Saya tidak tahu lah. Seperti penyambung kayak ini. Ini guys, iya ini. Ini dapat satu. Terus belakang case-nya satu. Gratis. Wah, ini sepertinya untuk ditempel di helm atau di apa ini. Ada dapat dua memang. Lalu, ini untuk ditaruh ke tripod kayaknya. Ini ada lubang untuk tripodnya. Taruh ke sini kayaknya. Oke. Iya, terus itu. Kita lanjut. Ini apa namanya? Lupa. Yang kadang dipergunakan di motor apa namanya, lupa dah. Itulah kawat-kawat apa. Terus ini semacam apa ini? Tali pengikat atau apa ini? Itulah. Nanti kita cek di Google. Terus ada mounting-mountingnya ini. Terus dapat seperti tadi ini, brika. Lalu apa ini? Nah, itulah kurang lebih. Kita dapat pembersihnya juga. Kita dapat apa ini? Seperti penjepit, entah untuk di mana ini. Nanti pasti kita akan tahu penggunaannya ini. Lalu kita dapat lagi, ini stiker sama ini kayaknya pengait untuk di helm supaya jangan mudah jatuh. Produknya, berikannya, ago kameranya. Lalu kita ada ini mountingnya. Banyak juga ya guys. Dan apa habis? Masih ada ini stiker B Pro 5 Alpha Edition. Ya. Kotaknya habis guys, habis. Dan ini produknya. Ya, kurang lebih inilah yang kita dapat dari harga 1 juta rupiah yang kita beli tadi. Ini semua barang-barangnya. Iya, ini deh guys. Ini kira-kira soal adik terbaik.